pagi, sendu ku sendiri. Bila kabus pergi, terukirlah gurisan di hati. Popular menerusi lagu Dingin, Siapa Sangka, juara sinaran pasport kegemilangan 1996 yang pernah diulit populariti ini, hidup sebatang kara dan kini menyewa di sebuah bilik kecil di setapak Kuala Lumpur sejak 2 tahun lalu. Enggan meratapi nasib, figura bernama Alina Hassan meneruskan kehidupannya dengan mengambil upah, membersih rumah, mencuci pakaian dan apa sahaja yang mampu dilakukan tanpa perlu mengharapkan ihsan sesiapa. Namun lebih pilu, Alina dihimpit pula masalah penglihatan dan kini hanya mampu melihat menggunakan sebelah mata sahaja. Dekat 2 tahun dah Kina duduk sini. Kina tak komplain pun. Kina still lah pergi di BKL, apply rumah semua kan. Untuk PPRT, rumah PPRT semua. Kina try apply. Tapi maybe sebab yalah, Kina faham ramai lagi yang perlukan rumah tu kan. Ha, jadi Kina ada suruh tunggu. So Kina tunggu je lah sampai dah sekarang ni lah kan. Okay. Tiba-tiba Sapura pula datang. Kawan Kina penyanyi Sapura. Lepas dia datang tu dia dah celebrate birthday kat bawah kedai Mak Jah tadi tu. Lepas tu tiba-tiba dia kata dah balik pada rumah mak dia pun. Ratalah kita orang jalan masa birthday Kak Ina tu. Itu dia balik hantar Kak Ina. Itu dia naik rumah. Dia kata nak naik sini. Okeylah. Itu dia tengok bilik Kak Ina kan. Dia buat video semua kan. Dia kata dia sedih. Dia sedih. Dia nangis. Dia tak boleh tidur. Kak Ina yang dah duduk sini nak dekat 2 tahun. Dia kata kenapa kau tak bagi tahu. Kenapa. Kenapa. Macam nak cakap eh. Macam nak cakap eh macam. Yelah, bila kita duduk sini kerja macam biasa-biasa kerja kan. Itu kita memang rasa memang kita tak ada kawan di kalangan artis lagi. Ha, macam tu lah. So kita macam orang biasa. Kita buat kerja, kita jalan seada sini buat kerja. So kita dah tak anggap pun macam life kita ni life yang macam dululah kan. Ha, glamour, pakai baju cantik-cantik, make up hari-hari. Tak ada dah. So Kina, tapi Kina bila pun rasa dia tu kan Kina kata okay. Betul lah kan. Kalau anak-anak tahu Kak Ina duduk macam ni, anak-anak pun mesti sedih kan. Jadi Kak Ina kata okeylah, jomlah kita jumpalah sesiapa yang boleh tolong kan. And then tiba-tiba kawan-kawan kita semua datang untuk cover, ambil gambar rumah Kak Ina semua. And Mawi pun datang, alhamdulillah datang. Dia nak offer Kak Ina RM700 untuk sebuah rumah kan. Okey, alhamdulillah. Jadi Kak, ada sesetengah artis ni bila mereka bergelar artis, mereka malu untuk berkongsi kehidupan mereka dengan masyarakat. Jadi akak ni ada kekuatan dalam diri akak yang kenapa membuatkan akak terpanggil untuk berani berkongsi kehidupan akak dengan mereka di luar sana? Sebenarnya tak ada. Keberanian tu tak ada sebenarnya. Macam kita nak expose. In fact, Kak Ina bila orang mention the nama kan, nama macam Alina Hassan, Kak Ina akan back off tau. Kak Ina akan macam jauh daripada tempat tu. Kak Ina akan lari. Sebab Kak Ina tak nak macam itu pernah jadi satu nama yang besar dalam industri kan. Jadi benda tu bukan menakutkan Kak Ina. Jadi macam bila dia tahu nama tu dan life Kak Ina sekarang ni, Kak Ina jadi malu. You know what I mean? Faham kan? Ha? Itulah yang Kak Ina buat. Kak Ina bukan menyembunyikan diri macam tu, tapi malu. Itu malu ke yang macam Kak Ina sebut tadi tu? Macam Kak Ina jauh daripada nama tu. Kak Ina tak nak join kawan-kawan yang dalam industri semua. Tapi Kak Ina rasa life must go on. Kak Ina mesti kerja untuk bayar sekian-sekian kan. Kak Ina perlu kerja. Kak Ina perlu teruskan kehidupan untuk anak-anak kan. Itu je lah yang Kak Ina mampu buat. Jadi kan semestinya bila video ini ditayangkan nanti, penonton akan mempersoalkan tentang di mana mereka yang selalu di sisi Kak Lina. Contohnya keluarga, saudara mara kan. Kalau kakak tak keberatan untuk berkongsi sedikit cerita di mana mereka, dan mungkin mereka yang tidak tahu yang anak-anak berada di mana sekarang ni. Kena tak nak cerita? Boleh tak?
Bila melihat kepada akak sekarang ni nampak sempurna, tapi siapa tahu di mana akak sebelah kanan akak tidak boleh melihat dan sekarang akak menggunakan sebelah kiri saja untuk melihat. Mungkin akak boleh share sikit apa yang terjadi kepada penglihatan kakak. Dah jumpa doktor sebelah mata akak ni kan, sebelah kanan ni doktor dah diagnose cataracts kan. So bermula dua-dua tau. Akak tak nampak. Itu pun akak tak cerita ke orang. Sampai ada satu hari tu akak jatuh, dahi akak hampir terkena tangga tu macam tu, barulah orang tahu. Ya, rupanya akak tak nampak. And then ada kawan akak bagi tahu dia ni ex-Maybank banker semua kan. Jadi alhamdulillah yang sebelah mata ni Maybank yang sponsor untuk operation dia. And then sebelah lagi ni dia masa tu dia nampak, tapi dah sekian lama kita nak operate bila dah 3-4 tahun jugalah. Lepas tu yang ini makin lama makin teruk sekarang dah tak nampak, totally lost. Jadi ada nampak kan putih tu kan. Alhamdulillah baru-baru ni ada kutipan untuk Kak Ina. Kak Ina akan cuba untuk Kak Ina akan carilah. Tak banyak pun kutipan tu, tapi alhamdulillah Kak Ina bersyukur. And Kak Ina nak cuba cari klinik yang tak berapa mahal lah macam tu kan. At least 2,000, 3,000 Kak Ina boleh bayar sendirilah. InsyaAllah Kak Ina boleh buat sendiri. Sebelum ni pernah menyertai satu pertandingan reality. Dapat tempat ketiga kan dalam sebuah rancangan reality. Mungkin selepas ni akak masih lagi berminat ke untuk kot-kot lah ada pihak yang memanggil akak untuk menyertai satu pertandingan yang mengumpulkan artis-artis lama kan. Akak masih lagi menanah hasrat masih, tak? Masih. Kak Ina suka. Bukan sebab Kak Ina bagus, tapi Kak Ina suka bertanding daripada zaman Sinaran. In fact, daripada sebelum Sinaran tu pun Kak Ina dah join macam-macam pertandingan. Interbank, Talent Time, apa lagi Talent Time. Kak Ina dah join dah. And then, bila yang masuk Sinaran tu, itu yang besar lah kan. Okay, setelah pada tu memang Kak Ina bertanding lagi, dah juara. And Kak Ina tak pernah berhenti, tak pernah serik untuk bertanding lagi.